Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys ya dengan saya tentunya di channel ini. Oke, jadi kesempatan kali ini saya akan meng-share sebuah tema keren, simple, dan tentunya elegan guys ya. Oke, lanjut saja ke tema yang pertama guys. Oke, untuk tema yang pertama, tampilan lock screennya atau kunci seperti ini guys ya. Dan teman-teman bisa lihat untuk widgetnya itu banyak. Di sini ada musik guys ya. Di sini ada musik, ada tanggal, ada jam, dan ada baterai ya, notif baterai. Dan juga di sini ada message dan telepon dan semacamnya guys. Jika kita geser ke kiri maka akan seperti ini. Oke. Akan keluar jam seperti ini. Jika kita geser ke kanan masih sama guys ya, seperti itu untuk tampilannya. Oke, kita coba buka di tampilan depan atau menu utama, dan tampilannya tuh seperti ini, simple guys ya. Teman-teman bisa perhatikan untuk tampilannya itu simple, dan di sini untuk icon-iconnya itu berwarna biru, keren guys ya. Seperti ini, oke. Lalu untuk notifikasi bar itu tampilannya seperti ini. Lalu untuk kontrol panelnya itu seperti ini guys ya. Dan jika kita hidupkan maka akan berwarna biru muda seperti itu guys ya. Oke. Lumayan guys ya. Lalu kita coba buka di setelan. Kita cek. Jadi berwarna hitam seperti ini. Dominan hitam. Dan untuk icon-icon packnya itu berwarna putih. Lalu kita coba tentang ponsel apakah berubah juga. Ternyata tidak guys ya, masih sama seperti ini. Lalu untuk telepon kita coba cek apakah berubah. Tidak ada perubahan yang signifikan. Ya cuma beberapa berubah seperti ini guys ya. Seperti ini. Lalu jika kita coba cek kontak seperti ini guys ya, untuk perubahannya. Oke, seperti itu. Lalu kita coba di WhatsApp apakah berubah di WhatsApp. Ternyata tidak tembus sampai ke WhatsApp guys ya. Oke, nggak apa-apa. Lalu kita cek di SMS. Untuk SMS seperti ini untuk tampilannya. Kita coba cek di sini dan seperti ini guys ya. Oke, dan untuk nama temanya adalah ini guys, Interstellar Blue seperti ini. Ini saya mendownloadnya di region India guys ya. Kalian bisa coba mendownload di region Indonesia. Oke, untuk tampilan tema yang kedua seperti ini guys ya, simple dan elegan juga, dan dominan berwarna hitam guys ya. Di sini berwarna biru tua, sebenarnya bukan full hitam banget namun biru tua seperti itu. Lalu di atas ada animasi bumi yang berputar seperti ini. Di sini juga ada jam dan tanggal. Lalu di sini juga ada baterai. Lalu di sini juga ada bulan dan semacamnya, dan juga ada animasi panda menggunakan baju astronot seperti ini guys ya. Jadi di sini kita geser ke kiri itu tidak bisa, tidak akan muncul apa-apa guys ya. Namun jika kita geser ke kanan maka akan seperti ini. Oke, seperti ini. Lalu kita coba geser ke kanan lagi dan seperti ini untuk tampilannya. Ini keren dan simple guys ya. Oke, lalu kita coba cek untuk layar utama. Untuk layar utama seperti ini guys ya, dominan berwarna hitam dan fontnya juga simple seperti ini untuk widgetnya. Dan iconnya juga keren guys ya, gak aneh-aneh namun dapat rasa coolnya seperti itu. Lalu kita coba cek di telepon apakah berubah. Ternyata memang berubah untuk di wallpapernya, dan juga teksnya berwarna putih guys ya seperti ini. Lalu kita coba di kontak juga berubah untuk di kontak. Lalu kita coba di inbox ataupun SMS seperti ini untuk inboxnya. Lalu kita coba cek di sini. Ternyata seperti ini guys ya. Tidak terlalu aneh namun
dapat rasa elegannya. Seperti itu. Lalu kita coba cek di notifikasi bar. Seperti ini guys ya. Seperti ini. Untuk kontrol panelnya juga seperti ini. Jika kita hidupkan akan berwarna biru seperti itu guys ya. Nah seperti ini. Oke. Untuk tema ini tidak aneh-aneh namun kena guys ya. Dapat rasa cool dan elegannya. Oke seperti itu. Dan jika kalian ingin mendownload tema ini, kalian harus di region India guys ya. Lalu untuk nama temanya, kalian bisa perhatikan nama temanya seperti ini, Space Bear Mimicry, seperti ini. Oke, dan di sini untuk pembuatnya itu My Life, seperti ini guys ya. Untuk nama pengembangnya. Oke, lanjut untuk tema yang selanjutnya guys. Oke, lanjut ke tema yang ketiga. Dan untuk tema yang ketiga seperti ini untuk tampilan lock screen-nya. Ada animasi bintang dan bulan jatuh seperti barusan. Dan di sini untuk jamnya seperti ini guys ya. Seperti ini dan di sini ada indikator baterai juga. Dan ada musik juga dan pencahayaan dan semacamnya. Di sini juga ada space di sini. Teman-teman bisa perhatikan untuk animasinya. Lalu kita coba geser ke kiri. Jika kita geser ke kiri itu tidak bisa. Jika kita geser ke kanan seperti ini untuk tampilannya guys ya. Oke, kita coba cek di layar utama. Untuk layar utamanya itu dominan berwarna putih. Namun untuk icon pack-nya itu juga menarik guys ya. Simple dan elegan juga. Kita coba cek di telepon dulu. Untuk di telepon juga berubah dan ya untuk di penghapus di sini penghapus teks itu juga berubah. Lalu di sini untuk message untuk SMS juga berubah dan seperti ini untuk SMS-nya tampilannya. Lalu untuk notifikasi bar-nya itu seperti ini. Lalu untuk kontrol panelnya tuh seperti ini guys ya. Seperti itu. Seperti ini guys ya. Lalu di sini untuk WhatsApp ini juga belum tembus. Untuk tema yang barusan juga tidak tembus untuk WhatsApp guys ya. Dan di control setting kita cek untuk control setting seperti ini dan icon packnya itu sebaliknya sudah berwarna hitam guys ya. Sudah berwarna hitam seperti ini. Oke. Dan untuk volume seperti ini masih bawaan original guys ya, tidak tembus sampai ke sini. Oke nggak apa-apa guys ya. Dan ya ini tampilannya lumayan keren ya, menurut saya simple dan enak dipandang. Dan untuk nama temanya teman-teman bisa downloadnya di region India juga. Dan nama temanya itu ini guys ya, Cosmic Plan seperti ini. Dan desainernya juga ataupun developernya itu juga My Life seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga kalian suka. Jika ada request tema yang akan direview, kalian bisa berkomentar di bawah guys ya. Ataupun kalian ingin request tema apa yang ingin kalian cari, nanti akan saya coba carikan yang menurut saya pantas untuk kalian coba dan keren tentunya guys. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Audio Jungle.